Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini bersama channel Nasir Lubai DWP. Kita melalui program Ngoran atau Ngobrol Ringan. Pagi ini jam 10 pagi di rumah kediaman Om Yahya. Om Yahya ini adalah salah seorang senior musisi, pemusik yang berasal dari Palembang. Beliau bermain drum di grup band Kerangga. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan Om Yahya, dan satu lagi di sebelah kanan, di sebelah kiri Om Yahya, ada Om Wan Ahmad, pemain saksofon dari grup Kuda Laut. Beliau berdua ini adalah musisi legend dan musisi senior yang alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, masih diberi umur panjang, masih eksis. Jadi kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana sejarah dulu di era tahun 50, 60, 70, bagaimana kondisi kondisi permusikan di Palembang pada saat itu. Nanti kita akan gali informasi dari beliau berdua. Jadi saya kenalkan dulu yang narasumber dari sebelah kanan saya. Ada Om Yahya. Om Yahya ini di tahun 57. Di tahun 57 beliau sudah mendirikan band. Gayalia. Band itu bernama Gayalia ya. Sebelum Kerangga Gayalia. Nah, Om Yahya silakan diceritakan tentang awal sejarahnya Om band. Pada zaman tahun 57, kami mendirikan band namanya Kerangga, band Gayalia. Gayalia. Tahun 57, awal dari tahun 57. Yang buat alat-alat musiknya orang Palembang, yang bernama Yohanes Titali. Alat-alat musiknya, baik pun itu loudspeaker, amplifier, sound system. Sound systemnya itu buatan Palembang tahun 57. Jadi terus sampai tahun 62 kami bubar. Bubar tahun 62. Ya, tahun 62. Oleh karena ada peristiwa banyak. Ya. Jadi sudah tahun 62 bubar, kami bikinlah band baru namanya band Kerangga. Tahun 62. 62. Tahun 2002 kami bikin band Kerangga, langsung disebut nama Kerangga sebab tinggal band itu di Talang Kerangga. Iya, tempat ngumpul di Talang Kerangga. Talang Kerangga. Jadi Kerangga 16 disebut. Kerangga 16. Kerangga. 16 itu nomor rumahnya ya. Nomor rumah. Kerangga 16. Nah, kami main di situ sudah 7 tahun 7 tahun apa 8 tahun sekitar itu. Bubar itu tahun 69. 69 bubar? Bubar. Tahun 69 bubar, kami langsung masing-masing mencari nafkah atau masing-masing. Jadi pedagang mobil, ada yang pedagang itu, macam-macam. Habis dari itu, kami pernah main, ini dari Gayalia dulu. Gayalia pernah main di Jakarta, di Gedung Gelora. Gedung Gelora. Di Jakarta. Sudah tuh habis main pernah main di Bandung. Di Bandung. Iya, di RRI-nya. Radio RRI. Iya, Radio RRI Bandung. Pernah main situ. Sudah tuh main di gedung di apa? Gedung Gelora juga apa di Bandung. Itu main, pernah main juga. Sudah tuh pulanglah ke Palembang tahun 62.
itu bubar, oleh karena ada masalah lah. Sudah tuh bikin band lagi, band Kelangga. Sebelum band Kelangga ada band namanya band Stranger. Stranger? Ya, Stranger. Oh, pemainnya Vanu Bring, Matu Yip, pemain bassnya. Yeah. Nah, sudah habis itu bubar, langsung kami bikin Kelangga, band Kelangga itu. Nah, itu band itu. Pertama sekali itu Kelangga, tahun 62-an. Nah, terus sampai tahun 69 kami bubar. Personilnya siapa itu? Personilnya pemain melodi gitar yang nama Buncong. Buncong. Gitar pengiring itu Ajong. Ajong. Luki Ajong. Sudah tuh pemain bass gitar itu Fransiwi. Fransiwi. Oh, nah. Yang di Kuda Laut ya? Pernah di Kuda Laut juga ya? Iya, itu yang kedua. Oh, yang kedua ya. Sudah Fransiwi pemain bassnya. Pemain drumnya tuh, Benny Siwi, yang masuk as saya, Iya. Dua-dua, saya dengan Benny Siwi. Sudah tuh pernah kami keliling juga itu, ke Pulau Bangka, pernah main di Pulau Bangka, keliling Pulau Bangka dari ujung ke ujung, sampai Belinyu naik kami kapal gandut langsung ke Tanjung Pinang, main di Tanjung Pinang, itu hampir nak sebulan. Sebulan? Iya, Tanjung Pinang itu. Keliling juga sampai Tanjung Pinang. Kami berangkat lagi ke Bangka lagi. Main lagi di Bangka. Itu zaman Kudim, terkenal itu. Zaman itu, zaman kekuasaan Kudim. Sudah habis itu langsung pulang lagi ke Palembang. Habis di Palembang, kami membuat satu perkumpulan penari Gending Sriwijaya. Nah, itu kumpulan. Itu cukup anak-anak orang besar-besar semua itu. Jadi habis di situ kami berangkat ke Singapura. Itu satu bulan main di Singapura. Gending Sriwijaya. Penari-penari dari Palembang semua. Sekarang sudah banyak yang kawin, yang banyak ini anak ini, ada yang meninggal sudah. Siapa penari antara lain? Penari salah satunya namanya Badia, anak Dr. Isan. Keduanya Yati, sama dua yang kedua Tari, anak Bambang Utoyo. Bambang Utoyo. Anak Pak Bambang. Anak Pak Bambang. Sama anaknya laki-laki lagi Indra, penari juga. Adiknya Antok tuh tidak penari, masih kecil. Si Antok. Sudah tuh habis itu, Pak, itu kami dari rombongan kami langsung main ngawinkan anak Demang Asadi, Selin. Habis dari Selin itu lah kami bubar. Tahun 69 apa 70 cerita itu ya. 70. Terus itu di Kerangga tuh itu tempat latihan, tempat kumpul ya? Iya. Studio ya, studio latihan situ ya. Tempat kami latihan di rumah Pak Ite. Pak Ite di situ. Iya, di Jalan Tangan, Jalan Tangan 16. Itu tadi Kerangganya ada Kerangga 1, Kerangga 2. Benar. Kerangga 2 pemain melodi gitarnya Pitcher di Kumahua. Pemain bassnya adik nih Arifai, Raden Arifai. Iya. Adik. Pemain gitar pengiringnya Hajong. Bukan Hajong. Pemain gitar pengiringnya apa? Siapa nama lupa aku? Pengiringnya itu pernah main di rumah Madisa waktu ngawin ke Madisa. Pernah main di situ. Sudah habis itu tuh jalan terus. Kami jalan, yang nomor satu jalan, yang nomor dua masih jalan main di Palembang ini lah. Kami berangkat ke Singapura itu. Dari Singapura. Lama satu bulan lebih. Nah, itu yang berangkat ke Singapura waktu itu undangan atau konser tunggal itu? Konser tunggal. Tapi diundang oleh ibunya Lee Kuan Yew. Perdana Menteri Singapura. Singapura waktu itu. Waktu itu. Itu dalam rangka acara apa itu? Sebenarnya rangka acara itu apa? Tidak ada rencana ada rangka itu sebenarnya. Cuma nari, Pak. Kami main di gedung. Nari yang di gedung itu yang ada dihadiri oleh Soekarno.
Yang apa istrinya ya? Oh, istri Soekarno yang pertama, hari, yang kedua, Hartini apa namanya? Itu waktu kami main di Jakarta. Oh, di Jakarta itu? Di Jakarta itu. Di Gedung Gelora Jakarta. Gedung Gelora Jakarta. Seluruh penyanyi-penyanyi Jakarta ikut. Iya, iya, iya. Terus itu Kerangga itu apa? Ada sempat bikin album karya atau apa? Belum ada. Belum sempat ya. Belum sempat. Tapi lagu dewek sudah ada ya waktu itu. Iya, lagu banyak. Sudah ada lagu, cuma belum sempat direkam ya. Baik, itu tahun 69-70 ya, berarti kita selesai. Kita itu tahun itu. Tahun 69-70. Belum ada rekaman. Nah, waktu itu dari pemerintah Kota Palembang sudah ada belum waktu itu apa dukungan support dalam bentuk mungkin ada mungkin organisasi atau komunitas atau apa pada saat itu di tahun 60 itu? Tahun sebukan tahun 60, tahun 68 apa itu? Iya. Itu ada. Tapi kami tidak ikut campur itu. Berarti sudah ada ya waktu itu ya organisasi atau organisasi itu. Urus ini ya, untuk urusan musik ini ya di Palembang ya. Nah, terus waktu itu di tahun 50-60 itu band-band dari Jakarta, dari ini dari ibu kota sudah ada yang pernah main di Palembang pada saat itu. Tahun 60 lebih waktu zaman Kerangga. Itu Kos ada. Plus pernah main. Kos Plus pernah main sih. Kos Plus. Di belakang Tabes sekarang. Dulu Tabes. Sekarang sudah gedung apa itu lah banyak. Itu ada lapangan basketball itu. God Bless. God Bless itu sudah. God ada Bless. Main. Tapi sudah ada tapi dia Ahmad Albar. Main. Ahmad Albar tidak main. Tidak main. Tidak datang. Katik dia. Iya. Terus apa? Uco Aka. Uco Aka waktu itu. Iya, tak ada, saya pernah tahu, tapi tidak pernah main situ. Tidak pernah main situ. Cuma band Kerangga satu itulah, band Kerangga itu lah main situ. Itulah ada pertunjukan. Waktu di era Kerangga itu ada band yang angkatan itu yang main bareng sama Kerangga siapa? Masih ingat siapa? Di tahun itu ada tak selain Kerangga yang main band? Kalau band baru atau grup? Ah? Band atau grup di tahun itu, di tahun 60 itu? Tahun 60 dah ada, tahu saya. Belum ya? Belum ada. Belum ya? Oh, belum ada ya. Oke. Okay. Pernah main di gubernur. Main, rumah gubernur pernah main. Siapa waktu itu gubernurnya? Ahmad Bastari. Ahmad? Bastari. Ahmad Bastari. Berarti itu masih eranya Presiden Soekarno ya? Iya, masih Soekarno. Masih Soekarno ya? Tahun 60 lebih lah. 60 lebih ya? Terus untuk ininya, alat-alat musiknya waktu itu? Masih beli? Belum ada di belum Palembang? Ada. Waktu zaman Gaya Ria, belum ada itu. Gaya Ria itu? Ya. Jadi alat-alat musiknya dari mana itu? Itu buat bikin sendiri. Bikin? Ya. Bikin sendiri itu? Bassnya bikin sendiri. Gitar bassnya bikin sendiri, amplifiernya bikin sendiri. Seluruh alat-alat musik itu bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Yang bikin Johannes Itali. Johannes Itali? Iya, Johannes Itali. Baik, oke. Okay. Itu tadi sejarah tentang apa? Band Kerangga, Gaya Ria, Kerangga 1, Kerangga 2. Sekarang kita tanya dengan narasumber kita yang satu lagi, Om Wan Ahmad. Om Wan Ahmad. Saripite. Saripite. Iya. Nah, orang budaya macam itu, dia dah baca itu peninggalan orang tua. Jadi, bapak itu kolonel, jadi hebat. Iya. Kalau kolonel zaman dulu itu, berduit bukan main. Rumah gedung apa itu. Siapa nama bapaknya, Pak? R.I.T. Zen. R.I.? R.I.T. Zen, Raden. R.I.T. Zen. R.I.T. Zen. Oke, Kak, jangan rekam dulu. Tidak. Lagi, Om Wan Ahmad. Om Wan Ahmad ini adalah pemain saksofon di band Kuda Laut. Dan beliau yang menciptakan lagu legend Palembang yaitu Cuk Mak Ilang. Silakan Om Wan Ahmad ceritain tentang sejarah Kuda Laut. Saya mulai main band. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, historisnya saya main band mulai dari saya sekolah SR. Sudah megang saksofon dari kecil udah itu pelajar. Sehingga saya lama-lama bisa. Jadi saya tidak lama itu
Walaupun pisan sekolah masih SR dulu, saya pernah main di SR itu sudah berbentuk band kecil-kecilan juga. Sudah pernah main. Di mana itu? Sekolah SR-nya di mana? Daerah mana? SR-nya di... Di mana itu? Di 35 Ilir. 35 Ilir, ya. Nah, sudah itu saya pindah sekolah ke Taman Siswa. Taman Siswa. Nah, saya mulai main band itu, membentuk band namanya saya lupa lagi itu sebelum kuda laut Alakuba. Alakuba. Jadi mainnya kami meng-cover lagu-lagunya lagu latin lagu baratnya yang personilnya siapa itu personilnya Alakuba tadi Arun, Ali, main gitarnya, main drumnya Arun tadi, main bass betotnya aja, bass string bass, itu yang kalau yang tinggi dulu string bass namanya, itu namanya tuh Rahman, main kumbunya Sulaiman, ya main kabazanya, kabaza yang main itu ya yang apa itu ya marakas itu. Itu mainnya tuh ada Rifai, ada Sulaiman, macam-macam. Singa full band. Ya, lagu-lagu Latin ya? Ya, lagu-lagu Latin. Jadi saya banyak mengcover bukan lagu Barat saja, lagu-lagu Melayu. Lagu-lagu Melayu kita tuh misalnya Todung Prio, Todung Saji, soal lagu apa lagu Medan semua saya mengcovernya dibawa secara Latin. Ya tapi bisa bisa eksis pasti diterima. Nah, sehingga tidak lama saya bentuk itu lama-lama saya mulai jadi militer. Militer. Korup musik militer. Ya. Namanya dulu Resimen 5. Resimen 5. Ya. Di Bertong Hili di Benteng. Di Benteng. Pada waktu itu pemimpinnya Van der Brink. Pemain piano yang terkenal di zaman Belanda dulu itu Van der Brink. Van der Brink. Mereka sudah main di mana-mana di Benteng di nightclub di mana-mana itu Van der Brink. Ah terus saya terlama saya sudah berapa tahun saya kerja di militer saya tidak ngasih tahu orang tua jadi lama-lama saya diminta berhenti oleh orang tua saya jadi berhenti di militer sudah berhenti jadi militer saya diminta oleh itu Aman Cibahit ya orang letu di mana itu band itu lama kelamaan terbaik jadi bagus setahun dengan dan Kerangga pun tuh ada pada waktu itu masih ada Kerangga masih ada ya? Oh tahun berapa itu Tahun dari 70-an ya, 60-70 ya. Jadi setiap kali kedatangan pejabat di Jakarta, misalnya gubernur. Pada waktu itu gubernurnya macam-macam. Ada yang disebut ke tadi siapa? Ahmad Basari. Sudah itu Asnawi Mangkualam. Terus siapa lagi banyak sekali itu. Tapi saya lah yang main itu dengan penari yang sudah ada di Palembang ini. Memang kami satu grup penarinya penari lagu-lagu Palembang semua. Palembang ya. Iya. Jadi di samping kami mengcover lagu-lagu Barat, kami juga mainkan lagu-lagu Melayu lagu Palembang. Mengapakan memajukan kota Palembang tari-tarian macam tari Sriwijaya, tari apa Gending Sriwijaya, lagu apa itu ya kita ini semuanya. Tapi berhasil.
tahun ke tahun itu tiap kali ada kedatangan pejabat terus kami main itu. Tidak lama saya berhenti di ajen itu. Saya bentuk band sendiri lagi. Namanya Reniara. 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 Yang membelikan alatnya itu ya Mamang sendirilah. John Samsudin. John Samsudin. Berdomisili ya. Di mana ya? Di Rumah John. Iya. Di Mata Merah. Oh, di Mata Merah. Ada itu rumah itu. Mata Merah ya. Nah, kami bentuk situ. Tidak lama kami sudah bentuk-bentuk sangat maju-maju dimain di mana-mana sudah itu. Terus kami juga main ke Singapura. Oh, main Singapura juga. Singapura ya. Itu diminta oleh Unsri. Pertukaran apa itu? Pertukaran apa itu? Mahasiswa. Jadi kami suruh di sana di Singapura. Di Singapura itu. Di Malaysia. Kan tarian juga ya sekali di Malaysia. Terus di sana tuh udah kami di jadi pertukaran pelajar ya, mahasiswa. Terus kami pulang lagi ke Palembang. Tidak lama saya berhenti. Sudah benar ini aratin karena jadi saya hijrah ke Jakarta. Membuat band lagi di sana. Di sana lah sudah. Tapi sebelum itu saya di sini pun saya mencipta lagu. Banyak saya mencipta lagu. Di antaranya Cuk Mailang, Bujang Buntu, segala macam. Ada di YouTube itu dimainkan Bujang Buntu, Cuk Mailang di antaranya. Sudah itu ada ya. Saya rekam itu di Piringan Hitam. Ada nama itu, ada rekaman saya situ. Iya. Yeah. Tapi nama saya lupa, itu di Piringan Hitam. Terus, saya bekerja di Pertamina itu. Oh, di Pertamina. Mulai Pertamina, segala macam. Sebelum itu, kemana-mana saya sudah main. Di Jakarta saya bentuk band itu namanya di band home band di Marco Polo. Marco Polo. Iya, Marco Polo. Di jalan Cititiro. Cititiro Jakarta itu. Sudah sekian tahun saya penyanyi Melki Kuslo. Ana Matopani. Penyanyi Emilia Contessa. Itu penyanyi saya semua itu. Itu main di nightclub itu. Marco Polo. Iya. Sudah saya bikin dulu, Kelly John. Ada di daerah lagi, sudah itu, sudah lama-lama saya bentuk situ. Saya berhenti lagi. Saya hijrah lagi. Langsung saya ke Singapura. Singapura lagi? Iya. Kontrak. Memben di sana. Terus kemulang. Ke Malaysia. Terus saya main lagi Selangor. Kontrak di 8 Golub. Ada Golub sana, di 8 Golub saya kontrak situ. Terus saya ke Thailand. Pulang lagi. Jadi saya lama itu ikut band. Saya tidak tetap di satu tempat. Banyak sekali saya tempat. Macam-macam. Jadi ini ya, keliling ya. Negara-negara. Saya kalau main di Indonesia, main di Bandung di Sapoy Homan. Ya bentuk band Sapoy Homan namanya. Di Bandung. Sekian tahun di nightclub ada nightclub setiap malam Minggu itu ada itu. Semacam-macam dansa segala macam. Terus main di Jogja. Di Ambarukmo. Terus itu main lagi. Coba lagi ke Surabaya. Langsung balik lagi. Sudah tidak lama lagi, terakhir ini saya ke Medan. Main di danau itu. Apa itu? Ada di danau, di ada perumahan Pertamina di sana tuh ada. Danau Toba? Iya, Danau Toba. Danau Toba.
Danau Toba ya. Di sana ya berhasil main pulang ke Palembang. Terus berangkat lagi itu ke Singapura, Malaysia lagi. Dipanggil oleh kerajaan. Iya. Padahal band Jakarta sudah ada itu pemain sesuput segala macam itu ada tuh. Tapi dia tidak mau. Dia maunya saya yang main. Sampai-sampai ya saya dikontrak di sana. Iya, iya. Oke. Jadi dan dalam jadi secara singkat lah, sekarang saya kembali ke Indonesia. Saya main band campur lagi sama Bambang Gunawan. Bambang Gunawan. Salendra. Oh, Salendra. Salendra saya lama main di mana pun, di mana pesta kawin segala macam itu Salendra yang main itu. Jadi kalau diaturkan apa itu namanya band ini terbaik. Indonesia. Sebelum itu saya di Kuda Laut. Di Kuda Laut. Kuda Laut macam-macam lagi. Sudah datang pejabat baik pun dari luar negeri segala macam ya tetap saya datang baik pun itu wakil presiden segala macam datang ke Pertamina di Pertamina saya yang main di situ. Ya sambutannya baik sekali. Iya. Ya apa yang ada ya itu kalau ada pejabat segala macam saya tetap main di Pertamina itu. Jadi sekarang selama di Pertamina saya 24 tahun. 24 tahun. Iya. Terus saya minta berhenti. Bukan pensiun. Balik ke Jakarta. Balik dari situ diminta lagi ke Malaysia sana. Kerajaan minta saya maki kapal apa itu kapal ini dari bandara Mahmud Badarudin itu yang langsung ke Malaysia Kuala Lumpur apa itu namanya itu kapal Buaya itu apa itu nama saya lupa nama plane-nya itu plane itu Dakota apa Dakota bukan itu yang baru ini yang Singapura punya Singapura si Air bukan Air ah layar ya saya ke sana itu di kontak main di sana sampai orang sana minta kalau bisa aku jadi warga negara sana menjadi cikgu. Kalau bisa mau enggak tapi saya enggak mau. Tentu saya membela Indonesia bagaimana juga saya mengembangkan seni budaya Indonesia. Sampai di sana saya mainkan lagu-lagu Melayu, lagu-lagu membawa nama Indonesia. Iya. Ya. Mengembangkan itu. Jadi walaupun kita tidak secara langsung saya sendiri yang inisiatif yang begitu. Saya ingin Indonesia maju. Begitulah kalau pas saya pensiun, misalnya tidak main lagi, aku kepengennya ada orang yang lebih hebat dari saya main. Misalnya mewakili saya, jadi banyak yang sudah menjadi murid itu juga ada. Mudah-mudahan saja dia bisa mewakili saya untuk melanjutkannya. Ya. Dengan saran saya supaya musik kita Palembang ini memang benar-benar kita main profesional. Kita betul-betul jangan alami, belajar musik yang baik itu baru kita main. Jadi kita betul-betul di luar negeri juga banyak yang nanya. Ya nanya musik kalau kita nggak bisa jawab kan susah. Harus kita bisa. Ya. Nah itulah kita. Ini secara singkat. Ya. Tapi kalau di main-main di Jakarta, sudah di mana-mana saya main itu, di mana-mana hotel saya main. Ya. Di mana? Kalau sebut ke satu persatu, saya bingung sudah kemana itu, mana itu, kemana itu. Nah, jadi itulah sebagai kira-kira. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang bertanya lagi, insya Allah aku bisa menjawab lagi. Banyak lagi. Iya. Intaranya memang saya ada rekaman lagu-lagu segala macam itu. Ini rekaman itu. Ini ya? Pernah masuk studio rekaman, cipta lagu saya banyak. Di situ ada
belum saya sebutkan. Dalam kesempatan lain, supaya kalau bertanya lagi, saya akan teruskan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu jadi perjalanan dari karir musiknya. Apa, udah Om bingung, Ahmad. Udah. Jadi, Om Man Ahmad ini sama Om Yahya ini seumuran ya sebenarnya, satu angkatan ya? Kami hampir-hampir, kurang lebih umur kami hampir sama. Hampir sama ya? Kami berkawan baik, sayang kami tak campur dulu. Iya, kumpul, sebab benar. Yang punyanya itu berkelas orangnya. Siapa itu yang punya? Tidak mau kita nih. Siapa yang punyanya dulu itu Om? Ya, Saripite. Saripite. Siapa Saripite itu? Bisa diceritain. Bapak, Pak Ite. Iya, siapa? Ya. Beliau itu Komandan siapa? Kodim. Komandan Kodim? Iya. Terus apa dengan hubungnya dengan keranggannya Pak? Enggak, ini anaknya tuh yang pimpinannya. Oh, anaknya Saripite tadi. Ya. Anaknya siapa namanya? Nama Saripite. Bapaknya tadi? Bapaknya? Saripite ya. Zen. Nama bapaknya itu? Kalau saya masih tak laku. Waktu itu? Waktu itu. Ya, tak laku kena lain. Tidak kenal dengan saya. Yang dikenal dia itu, ya pemain saksofon ada lagi satu, Sidik. Sidik namanya? Iya. Masih hidup itu sekarang? Masih. Sudah mati. Sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Oh ya, Saripite jadi ya. Saripite. Saripite itu ialah yang jadi punya band. Yang punya band, punya alat nih. Punya alat. Punya alatnya alat, ya. Punya alat. Ya pada saat itu. Mungkin waktu itu masih susah ya Om ya. Apa, studio band itu susah dulu nyari di Palembang. Tidak ada. Di Palembang belum ada. Tidak ada studio? Tidak ada studio. Selain RRI itu. Oh, RRI sudah ada. RRI sudah ada itu. TVRI, ada. RRI. TVRI belum ada. Belum. RRI Pak Adam. RRI ya. Terus apa namanya? Om Man Ahmad ini kan tadi kan sudah keliling ya, bawa nama Palembang, bawa nama Indonesia ya, sampai ke luar negeri kan. Iya, kalau bawa misi mengenal ketarian segala macam, saya sering. Iya. Orang yang narinya anak kemari. Iya. Yang bawa sana tukang anu sampai orang sana tuh itu. Budaya Palembang. Ya. Bawa tarian itu udah. Ya. Terus kalau sekarang apa nih kalau Om Yahya? Jadi secara individu, saya tampil sendiri dipanggil. Ya. Dia terpanggil kerajaan, kerajaannya manggil untuk main dalam rangka ulang tahun. Band lain, raja sana lain. Kalau kita main sekali, dua kali, tidak bagus, suruh pulang boleh musiknya. Sana lain. Kalau bagus diundang lagi. Kalau bagus minta tambah. Minta tambah. Bobo. Iya. Kalau Pak Yahya dulu tiap kali dimana, ulang tahun belajar dari band kalangan dari gaya dia. Iya. Dulu Om Yahya belajar drum siapa? Dari gaya dia. Gaya dia itu. Iya. Belajar dulu belajar dewek itu. Atau belajar dewek dari piringan hitam ya? Iya, dengar-dengar piring hitam. Ya, waktu itu siapa yang didengeri? Musik apa? Band apa yang didengeri? Band-band luar? Band-band dulu. The Beatles atau apa? Elvis Presley? Iya, macam penyanyi-penyanyi pemain band dari luar negeri. Iya. Siapa yang? Macam Beatles itu. Kami pelajari. Iya. Seluruhnya kami pelajari. Iya. Beatles ya? Iya. Dulu lagu-lagu yang saya dengarkan lagu orang barat tuh Nat King Cole, Bing Crosby, terus Paul Sadaka, saya tuh yang Belandanya tuh yang dia yang anu tuh siapa itu lagu Paul Sadaka tuh lagu yang mana adalah lagunya itu itulah lagu kita dengar lagu luar negeri emang lagu barat semua kan? Yeah. Iya seperti Beatles itu the English. Yeah. Kalau Amerika itu belum ada yang terkenal selain Nat King Cole penyanyinya. Nat King Cole, Negro itu. Itulah. Baru Little Richard. Little Richard. Led Zeppelin. Led Zeppelin, Departure. Yeah. Rolling Stone. Rolling Stone. Itu Inggris ya. Iya, yeah, Inggris. Iya, lagu-lagu. Jadi banyak ya. Kalau kita sebutkan banyak sekali, saya bingung dulu. Yeah. Semua kita cover semua. Iya. Yeah. Terus kalau Om Yahya sekarang apa kegiatannya sekarang ini? Kan sudah pensiun nih, tidak main musik lagi. Kan? Iya, tidak main musik lagi. Musik sudah saya. Kegiatannya sekarang ini. Kan sudah pensiun nih, tidak main musik lagi. Kan? Iya, tidak main musik lagi.
musik sudah saya kubur, istilahnya. Ya, sudah pensiun ya? Sudah pensiun. Ya. Saya dulu habis dari musik, jual beli mobil ikut dengan Sarip. Jual beli mobil Sarip. Mm-mm. Beli mobil Singapura, jual Palembang. Mm-mm. Itulah kerjaan kami dulu. Ya. Sudah tuh habis itu, saya nih bukan bekerja, tukang makelar. Ya. Bangunan-bangunan banyak. Mm-hmm. Itulah kerjaan saya dulu. Iya, iya. Kalau Om Ahmad, apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang? Masih main musik ya? Masih, eksis. Masih ya? Mancing. Orangnya minta. Mancing, mancing. Mancing. Mancing di mana? Iya. Mancing. Mancing di mana? Mancing kok di mana? Kalau sekarang? Sebelum nembak. Nembak? Nembak, itu. Manjangan, kesebut ketangkul. Dulu belajar dengan siapa? Belajar seksupen. Ada guru dah? Ada. Siapa gurunya? Dulu dulu om guru seksupen. Dari Amerika ada, dari Palembang itu dari Jogja ada. Namanya siapa namanya? Siapa namanya lupa. Ada sudah itu guru ininya dari Jakartanya, dari RRI, banyak guru aku. Banyak ya? Saya lupa, aku sudah lama sekali. Jadi, Om Ahmad, jadi sekarang, sampai sekarang masih ya? Karena kemarin terakhir di acara ulang tahun Dewan Mesin Palembang, sempat tampil juga, bawain lagu legendnya Cup Ma Ilang ya? Lagu Cup Ma Ilang, itu cak mana cerita sejarah lagu Cup Ma Ilang? Sebenarnya, nyipta lagu gitu, kita nyipta lagu itu iseng-iseng bae. Wong nak ngakuinya segala macam silakan. Iya. Aku juga datang mencari duit di situ. Tapi itu lagu itu memang Om Ahmad ya yang cipta lagu itu. Ya, yang ngarang lagu Cuma Hilang itu. Yang di antaranya tadi Victor Huta Barat nyanyinya. Victor Huta Barat. Soalnya itu artis yang lain lagi. Cewek-ceweknya ngari ke rumah. Hmm. Minta itu dia nak bawa ke lagu silakan. Keizinkan. Ya. Jadi berarti satu era lah ya sebenarnya dari selesai dari Kerangga jadi Om Ahmad neruske ya. Ya zaman-zaman itu kami itu banyak bentuk bandnya. Ini band Kerangga, ini band ini Oktarina, ini orangnya lain-lain. Zaman akrab. Iya. Golden Wing itu sesudah itu. Sesudah Kerangga sama Oktarina ya. Golden Wing, era Golden Wing. Baru tumbuh itu segala macam. Itu orang Cina bentuk aja gitu. Orang Cina bentuk itu enggak tahu apa. Sebenarnya lagu itu dia ini kalau ada pesta kawin Cina dia yang main. Tadi nyempet itu. Iya. Samanya kalau ada pesta kawin Cina yang kawin, ya band itu lah yang main lagu Cina. Lagu Cina. Iya. Iya. Ya namanya itu Golden Wing. Ya lama-lama dia rekam dia dan rekam. Dan tapi tidak ada rekamannya. Lupa. Iya. Macam-macamnya tidak ada. Iya. Terus ini kalau Om Yaya ini sekarang kan sudah pensiun Om ya, tidak ada lagi main musik ya sudah. Tidak lagi. Jadi kalau sekarang nyingok perkembangan musik di Palembang itu mana Om? Yang kalau yang Om Anam itu. Om saya Yata. Belum pernah dengar lagi musik-musik sekarang. Belum ya? Belum tahu. Belum tahu. Ada yang enggak macam aku juga ya. Kegiatan di samping main, ada juga yang datang ke rumah banyak minta belajar. Iya. Padahal sekali sih dan sebulan 4 kali datang itu. Seminggu sekali kan datang. Sekali datang paling tidak kalau sama sesi anak buahku ni, aku kan ada punya band Kudur Laut itu memang band terbaik di Kota Palembang tak kata yang ngalah kan gitu. Iya. Band Patara Musika. Tanya aja dong dan uang Palembang ini seluruh uang yang pacak baca not itu dari band saya. Dari Kuda Laut ya? Dari Kuda itu, Laut. Itu kenapa namanya Kuda Laut? Kuda Laut tanya. Namanya Kuda Laut itu? Dulu Kuda Laut itu betul. Sekarang itu minta nama terganti tak untuk Kuda Laut lagi. Di saya embarakan. Ini kan you tahu dan aku. Manuan kita itu nama itu kita buat lain aja.
ya udah aja kecil aja dapat jemputan di sayang Allah kalau ni mudah enak aja kan ya mudah apa kamu nama kenapa Patra Musika Patra itu Petro itu minyak Musika itu Musika ya musik namanya jadi Patra Musika disetujui dan susah kan pening-pening cari nama ya 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 Patra Musika ya ya Petro kan minyak Petro Patra Musika itu Patra Musika aja ya, ya. Ya itu jadi jadi cerita pada itu zaman gunung laut inilah zaman hebat ini yang ini ya hebat ya mainnya ini bilang main hebat tapi kalau dipikir main ini jauh nih main masih jauh lah di bawah lah musiknya kita mau maju kan kita main pakai baco pakai notes kalau macam apa aku dapatnya ini kan alami kalau ini terdidak terdidak ini trio Nasis ini siapa ya? Iya penyanyi yang ini? Iya ada nyanyiannya itu kalau dibaca diputer ini tahun berapa ini? Keringan itu kan? Nggak tahu ini aku lupa dari tahun 60-an itu 60? Tahun 70-an kali itu. Tahun 70 ya? Iya. 70-an. Ya. Ini cak mana nih kalau nak muternya di mana? Dengerin. Itulah. Bagus lagunya. Apalagi kaset. Dapat Andi mesti muternya. Iya. Oh iya. Andi barang antik ya. Udah Andi. Jadi itulah jadi Pak Nasir cerita sejarah dari Om Wan Ahmad sama Om Yahya ini. Ini sangat bermanfaat karena ini banyak sekali Pak aku ya. Main dengan wong barat ya sudah main macam-macam ya ya jadi ini memang untuk kita arsip ke untuk dokumentasi ya. Dari mungkin juga aku dari komite musik Dewan Kesen Palembang yang sekarang periode sekarang ini memang butuh informasi tentang sejarah cerita ini biar kakek ini bisa apa background atau catatan sejarah untuk generasi yang akan datang. Jadi mereka bisa mengenal siapa dulu pelopor dan yang punya kontribusi besar dengan permusikan di Palembang. Ya, ya telah diantaranya dari Om Wan Ahmad dan dari Om Yahya juga. Jadi memang sudah dari awal apa namanya kegiatan musiknya ini memang dari di tahun 60 lah Pak ya. Itu Om ya. Dari mulai tahun 60-an lah ya. Mulai sudah mulai aktif ya. Mulai aktif tahun tahun 59 sudah aktif. Ya 59 60 tapi, ya. Tapi kalau kita ini kan kaji sekarang ini udah 20-an. Jadi kita dia belajar. Oh belajar dengan aku ajari baca, ajari segala macam. Sudah main saksofon. Dia minta bayar berapa? Itu usah bayar. Dan belum pernah aku minta bayar. Free, gratis. Aku prinsip ke Tuhan. Yeah. Kita ni BL Tuhan. Berbagi, kapan yang dijabarkan itu. Itu apa ya? Yeah. Yang penting kau, kalau ketemu aku di jalan, antar aku balik kalau aku nak balik. Itulah. Makan tak perlu banyak lagi. Itu ini yang masuk Islam kali. Yang belajar aku ada yang Kristen apa? Masuk Islam. Yang belajar itu pun. Dia kapan dengan macam itu tu mangu dia. Dia masih bayar. Lalu aku ngajar, datang ngajar di rumah dia. Tiap anu aku datang ke rumah dia. Dia jemput mobil. Iya. Itu rumahnya hebat di jalan Raja Wali. Iya. Om ini dari papanya. Amplop. Iya. Ini aku terima. Nah, sekarang bel kau. Kalau kau kasih nak bayar aku, kau besok berhenti. Nangan pun macam ni. Tak usah kau bayar. Iya. Aku tak perlu bayar. Iya. Sangkin dia nak menyu aku itu, sangkin nak menyu dia itu, mana? Om ada ini ada baju macam. Papa beli tak temuat dia di kerja ni om bayar. Eh lepas tu ada kita timo ya itulah ya. Demi Tuhan aku yeah. Itulah. Ada lagi tidak. Itu omnya ya kalau ada nak disampaikan ke generasi muda ni. Iya. Musik mungkin ada nak ditambahi atau pesan-pesan nak disampaikan ke untuk yang generasi yang seterusnya.
kalau bisa diteruskan musik-musik ini. Ya. Kalau bisa diteruskan, itu aja. Itu ya. Ya ini. Ya. Kalau Om Ahmad, ada yang ditambahin lagi atau? Ya, saya sarankan dengan generasi yang baru. Mainlah musik dengan yang baik. Belajar benar-benar, jangan alami. Sudah itu, ya kita, namanya kita seorang beragama, itu lah pakailah agama itu, jangan lupa. Ya. Jangan kita sudah main-main musik, lalu kita minum-minum. Ya, ya. Jangan. Jangan, ya. Jangan. Harus bersih. Musik, ya, bersih. Jangan. Not drink, not drugs, not drunk. Dulu, ya. Ini saran saya kepada anak muda dengan sekarang. Dulu kalau main musik zaman dulu tuh nenek moyang kita ngungkapi. Masuk nightclub segala macam apa. Ya tergantung nawa itunya. Kita masuk nightclub, aku main. Nanggung anakku makan, main musik, ngiringung tari, ngurung dansa. Tapi nawa itunya kita mengatasi. Masuk situ mencari duit untuk nanggung anak bini. Itu baik, bukan nak minum. Bukan kita nak macam-macam nak main betino, main apa, ini dah kati. Nah itu yang penting itu. Biarlah, jangan itu. Agama itu jangan lupa. Ya, itu ya pesannya. Kunci kita. Kita, aman aku sarana. Pergi haji lah sampai 10 kali. Tapi kalau akhlaknya tak baik, percuma. Percuma, benar. Sama dan pergi. Bersih. Sama jalan-jalan. Ya. Percayalah. Ya. Buat apa akhlak kita tak baik? Dengan uang masih nak mudik kan? Percuma, Pak. Ya. Makan duit riba, makan korupsi. Ini contoh, aku tahu umur sekian. Ya. Aku melaku yang terbaik itu macam itu. Tak ada masalah. Asyik. Ya. Hidupku sehat. Ya. Sakit tidak. Kenapa? Kena kita ada itu sakit itu pikiran. Pikiran yang sakit itu bukan kita kan? Iya. Ya. Jadi kan kita pikir kita tak kata pikir kita. Kapan nak lewat di sini? Oh, jangan aku punya utang rumah itu. Saya itu. Ada sangkutan. Nak guna main musik itu nak ada. Iya, dia sama gitu. Kalau Om Ahmad ini aslinya orang mana? Orang tua. Palembang. Dua-duanya Palembang kalau? Palembang. Apa campuran? Enggak kan. Ada gelarnya. Hah? Gelarnya apa? Gelar. Ki Agus. Oh, Ki Agus. Jadi Ki Agus Wan Ahmad. Ki Agus. Kalau rumah Dimas ya, rumah Dimas yang macam itu, yang tingkat ke pojok itu L. Yang tingkat ini K. Kemas, K. Yang tingkat bawah ini Ki Agus. Ki Agus, ininya. Kalau kita tak katiknya nama, bawah duduknya. Di bawah? Itu lah rumah Dimas itu. Iya. Filosofi. Jadi kalau kita bukannya raden, terus duduk pojok, diuyuk kawan. Apa? Dia lah tahu, kita bukan raden. Kalau Om Yahya, jaman tak katik lagi. Kalau Om Yahya ni apa? Uang tu asli mana? Kalau India. India, eh? Datuk, pucuk datuk, buyut. Buyut. India. Dari India, eh? Tapi campuran, campur Palembang. Kawin sama Palembang, kawin sama Palembang, kawin sama Palembang. Oh, kawin sama Palembang. Ya. Oh, iya, campuran. Jadi masih turun India, Om Yahya ni. Iya, masih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini kita hari ini merupakan sejarah ini, karena bertemunya dua orang musisi senior legend, Om Yahya Ibrahim dari Kerangga dan ini Om Wan Ahmad dari Kuda Laut, dan mereka berdua ini adalah musisi legend yang insya Allah akan banyak menginspirasi para pemusik yang akan datang. Terima 20 kasih. Tahun belum ketemu. Udah 30 tahun deh mungkin deh. Baru ketemu. 30 tahun. 30 ya, mungkin 30 tahun, mungkin di tahun 70 mereka beliau ini terakhir ketemu dan hari ini di tahun 2021 mereka alhamdulillah bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi. Makan mie celor, makan kimas. Mie celor, sambil minum kopi, sama Kak Nasir. Ya, okay. Sip. Baiklah, itulah ngobrol-ngobrol ringan kita dengan dua narasumber kita yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi pelajaran ilmu untuk bagi para pemusik yang ada di Palembang untuk generasi yang akan datang. Semoga apa yang sudah
beliau-beliau sampaikan ini, pengalaman, jam terbang, dan sejarah apa yang mereka ceritakan ini bisa menjadi motivasi untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Karena beliau-beliau ini bukan hanya main di tingkat lokal ataupun nasional, tapi sudah sampai ke luar negeri. Dan ini sangat luar biasa karena mereka membawa nama Indonesia, bawa nama Palembang ke kancah internasional. Ya, terima kasih untuk ya. Om Wan Ahmad dan Om Yahya yang hari ini sudah ngobrol sama kita di acara Ngoran, ngobrol ringan di channel Nasir Lubai DWP. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, panjang umur insya Allah, bisa ketemu silaturahmi, ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cup, apa cup? Cup, 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 cup